Halo teman-teman, balik lagi di channel VIA Gaming. Jadi hari ini kita akan membahas skin Starlight tahunan Neon Light Will Carry ini. Karena tadi saya baca komen di video sebelumnya, katanya bang itu drawnya turun harga 10 kalinya jadi 250 diamond doang. Sekali saya cek ternyata bener guys. Kemarin kita spin 10 kali itu 500 diamond anjir. Kemudian yang satu kali spin itu 25 diamond, sekarang jadi 13 diamond doang. Wah, The VIA Gaming kena tipu muntun ini, gak bisa ini. Muntun harus kembaliin diamond yang sudah saya keluarin di akunnya itu ya. Wah, gimana sih lu Muntun? Wah, parah sih. 250 diamond loh kita hilang loh. Kalau kita spin kemarin berapa kali ya? 8 kali kalau nggak salah tuh. 8 kali 250 diamond itu masih hemat banyak loh. Waduh, parah Muntun, kita ditipu sama Muntun bangsat ya. Tapi bedanya di sini, di tempat penukaran itu udah tidak ada border sama efek eliminasi. Lagian efek eliminasinya juga belum bisa dipakai ya. Muntun udah ngeluarin eventnya tapi efek eliminasinya belum dihadirkan. Parah juga sih Muntun scam playernya nih. Waduh, kecewa sih guys ya. Nah jadi ini kita udah di akun kecil dan saya ingin spin lagi. Kita akan draw lagi kira-kira habis berapa untuk mendapatkan skin Neon Light Will Carry ini. Karena kemarin kan mahal banget, sampai 4000 diamond guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung gaskan aja. Kita klaim kejutan hadiahnya dulu guys. Dapat 8 badge. Kemarin juga saya lupa klaim yang total hadiah ini guys. Ternyata bisa diklaim. Setelah saya baca komen banyak yang komplain kok total hadiahnya nggak diklaim. Dan setelah saya klaim itu dapatnya sekitar 70 badge ya. Dan itu udah saya tukarkan dengan hadiah sampah juga guys ya. Oke, kita langsung gaskan dengan yang 13 diamond dulu. Karena ini diskon pertama untuk teman-teman yang menjadi member Starlight ya. Oke, dapat 6 badge ya, lumayan. Kalau gitu kita gas yang 250. Kita hitung dulu, diamond kita sekitar 4.300 di sini guys. 4.300, apakah lebih murah atau enggak kita untuk mendapatkan skin Neon Light Will Carry ini. Cuman saya kecewa banget sih kalau yang diamond kemarin itu nggak dikembaliin sama Muntun sih, parah sih. Harusnya Muntun bisa nge-refund diamond yang sudah saya habiskan kemarin ya, Muntun. Waduh, parah banget. Dan ini makin turun lagi jadinya, 200 diamond doang guys. Astaga, sekali spin makin turun harganya guys. Tadi 250, sekarang jadi 200 diamond doang loh. Tapi hadiah di putaran ini udah gak ada border sama eliminasi killnya. Diganti Rare Skin Fragment dengan Hero Fragment di sini guys ya. Dan ada Trial Starlight Member. Ini sih bakalan bisa dapat lebih murah sih. Kita udah dapat 110 badge di sini guys. Dengan beberapa kali spin doang. Dan kita bisa klaim yang total hadiahnya guys. 30 kali spin bisa klaim total hadiahnya. Total hadiahnya bisa dapat sampai 70 badge sih kemarin guys ya. Coba kita klaim dulu dapat berapa badge di sini. 8 15 38 38 tambah 25 berapa guys? 60-an lah. Nah ini udah 200 loh. Murah banget loh. Gila kan tuh. Oke, sisa 200 lagi kita langsung klaim lagi guys. Tapi kemarin waktu penukaran itu kalau nggak salah si carry-nya butuh berapa badge ya? 400 juga sih ya. Jadi untuk menukarkan carry-nya nggak dinaikin badge-nya. Tetap 400 juga. Wah, VIA Gaming ampas banget sih, kena scam Muntun di video kemarin guys. Udah itu lupa klaim total hadiahnya lagi. Tambah rugi kita di sini anjay. Dan mungkin beberapa dari kalian juga ada yang berspekulasi bahwa mungkin di akhir tahun nanti si carry ini bisa dibeli langsung dengan harga dengan diamond atau dengan uang katanya. Jadi gak usah di spin-spin kayak gitu deh. Mungkin kalau teman-teman mau dapat lebih murah, teman-teman juga bisa spin harian sih, per hari sih guys. Karena setiap harinya teman-teman akan mendapatkan diskon di satu kali spinnya. Jadi untuk dicicil-cicil dapetin badge-nya, biar lebih murah di sini guys. Kita udah 375, ini udah pasti dapat 400 badge ya. Tadi 4.300. Sekarang sisa 2.699 diamond kita. Nanti kita hitung guys ya, berapa jumlah diamond yang kita habisin untuk mendapatkan skin carry ini. Nah ini udah 417 ya. Kita langsung tukarin aja guys di sini. Gaskan, dapat skin carry lagi kita guys.
dengan harga yang lebih murah. Muntun bercanda. Balikin diamond gua, Muntun, woi. Bangke lo, lu udah gak pernah support Faye Gaming lagi. Faye Gaming udah gak pernah disupport Muntun lagi, guys, ya. Jadi gak pernah dikirimin diamond satu pun oleh si Muntun lagi. Jadi semua konten yang gacha-gacha itu murni dari top up sendiri dari Faye Gaming. Dan buat teman-teman yang mau top up, silakan top up di Kota Shop tentunya, guys, ya. Ya, inilah dia skin carry, gak usah kita review, guys. Silakan cek aja video kemarin yang sudah saya upload, ada gameplaynya. Atau lihat aja lah official channel YouTube-nya Mobile Legends, itu dia juga udah upload di sini. Kalau gitu kita hitung dulu dari 4003, sekarang sisa 2699. Ternyata habisnya sekitar 1600 doang di sini, guys. Murah banget sih. Murah, lebih murah banget sih dibanding yang kemarin, guys. Kita habisin sekitar 400. Biarpun kalau saya klaim yang total harian ini, mungkin habis-habisnya masih sekitar 4000 lah, 3000-an diamond. Tapi ini 1600, teman-teman bisa mendapatkan skin carry-nya tanpa border dan eliminasi kill-nya. Tapi kalau di border dan eliminasi kill-nya bisa ditukar di sini, itu juga jatuhnya murah ya, karena harga spin-nya itu turun. Nah, sekarang naik lagi, guys, jadi 250. Tadi yang 10 kali pertama 250, kemudian 2 kali 10 berikutnya itu turun jadi 200 doang. Nggak tahu deh, ini Muntun masih kacau deh untuk event seperti ini. Tapi yang penting kita mendapatkan skin carry ini dengan 1600 diamond. Kalau dibeli dengan harga uang asli itu sekitar berapa ya? Mungkin sekitar nggak sampai 1 juta deh. Cuman berapa ratusan ribu doang, guys, ya. Oke, guys, kita review sebentar aja deh, guys, ya. Untuk memperpanjang durasi, biar adsense-nya juga bisa banyak di sini, guys. Kasihan Faye Gaming nih, udah di-scam sama Muntun kemarin. Udah habiskan banyak diamond, ya kan. Muntun memang nggak ada obat sih. Memang gila sih Muntun ini, guys, ya. Keren banget sih untuk efek skill, ya. Suka banget dengan warna neonnya itu, loh. Warna RGB-RGB-nya ini memang layak dibilang bagus karena memang bagus gitu loh. Kita reviewnya kan jujur banget di sini, guys. Kalau bagus ya bilang bagus, kalau jelek ya bilang jelek gitu loh, ya kan. Dan ini memang benar-benar bagus banget. Kita aktifkan AI-nya, dimatikan dulu, maxkan levelnya. Kita kasih mode God-nya dulu, guys. Nah, kita lihat ultimate-nya. Keren, guys. Warnanya itu keren banget. Neon-neon gitu loh. RGB-RGB gitu loh. Kalau buat teman-teman yang udah punya skin carry yang lainnya juga, ini masih wajib banget untuk dibeli sih menurut saya, guys, ya. Karena ini memang mantul banget gitu. Apalagi kalau nanti udah muncul efek eliminasi kill-nya yang gambar Star Trek itu. Ada logo Star Trek itu juga keren banget, ya. Ya, overall di sini not bad untuk skinnya. Tidak kecewa untuk skinnya. Cuman Faye Gaming kecewanya terkena scam Muntun aja kemarin, ya. Dengan harga spinnya 10 kali 500 diamond. Sekarang berubah jadi 250. Tadi sempat berubah jadi 200 diamond doang, ya. Saya mau minta Muntun balikin diamond yang sudah saya pakai. Woi, balikin. Balikin 2000 diamond. Dan kemungkinan nanti di akhir tahun, skin ini bisa juga dijual dalam bentuk bundle. Jadi teman-teman kalau misalkan event spin ini hadir di original server, teman-teman kalau mau skip, kayaknya bisa di skip dulu deh. Bisa di skip dulu, saya yakin. Biasa kalau skin Star Trek tahunan itu memang harusnya bisa dibeli langsung menggunakan diamond atau menggunakan uang asli di sini, guys, ya. Karena dari skin Hayabusa dan skin Gold-nya juga itu bisa dibeli langsung tanpa harus ngegacha-gacha. Mungkin yang ngegacha-gacha ini untuk rilis pertama lah, biar kalian hype gitu lah, gak ketinggalan langsung gacha, ya kan, padahal dibohongin sama Muntun, guys. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.